Oke, selamat siang anak-anak. Ini Miss ya buatin video tutorial untuk mengerjakan tugas di buku halaman 22 ya, membuat tabel rumah adat dan daerah asalnya. Kita gunakan program Microsoft Excel. Oke. Pertama yang dibuat itu judulnya dulu ya, kita taruh kursor di kolom A baris pertama. Oke, kita buat judulnya dulu yaitu rumah adat dan daerah asalnya. Kemudian kita taruh kursor di kolom A baris ketiga. Ini tabelnya itu butuh 3 kolom sama 6 baris. Oke. 1 2 3 4 kolom C berarti barisnya row-nya butuh 6. 1 2 3 4 2 3 4 5 6. Nah, stop di row ke-8 ya. Kita butuh baris itu ada 8 baris, makanya stopnya di row ke-8. Kemudian kita kasih dulu border ya, jangan lupa kasih border. Bordernya itu pilih yang kalau border. Nah, kalau misalnya di sini yang kalau diklik kok garisnya nggak ada, berarti pilihannya harus di sini, yang klik aja tanda panah ke bawah, cari yang all border. Jadi dia akan ada garisnya. Nah, itu kita format, kita atur row height-nya atau tinggi barisnya, misalnya tinggi barisnya itu 30. Oke, kita klik 30. Kemudian format lagi kolom width, kolom width-nya misalnya 20 ya, lebar kolom ya, nah seperti ini. Oke, karena mau ada gambar berarti coba kita row height-nya ketambah jadi 40 ya, biar agak lebar tinggi ini row-nya. Nah, oke, tinggal kita isi daerah kolomnya, lalu nama rumah, kemudian gambar. Oke, setelah itu kita isi kolom di bawahnya, Jawa, Aceh, Sumatera Barat, lalu Bangka Belitung, terus Sulawesi Selatan. Nah, untuk kolom rumah kita isi rumah Jawa itu Joglo, Aceh itu Krong Bade, lalu rumah ada Sumatera Barat Gadang, lalu Bangka Belitung Rakit, kemudian Sulawesi Selatan Tongkonan ya, Tongkonan. Nah, sudah, tinggal kita rapikan dulu ya tulisannya. Kita center. Nah, judulnya ini bisa kita besarkan pakai font size, kita besarkan ke font-nya 14 atau 16. Kemudian jangan lupa di bold ya, ditebalkan. Lalu kita taruh di tengah pakai merger and center supaya judulnya bisa berada di tengah tabel. Sekarang kita insert gambar, kita taruh di kursor di kolom gambar baris keempat ini ya. Lalu insert picture rumah, kita cari rumah gambar rumah Joglo ya. Nah, ini karena rumahnya besar, ini anak-anak bisa ganti di sini row height-nya ya, besar kecilnya gambar silahkan diubah di sini punya 5, lalu di sininya 6. Ini langsung nanti dia akan otomatis kecil sendiri, tinggal kita sisanya kita atur pakai mouse-nya. Ini sini. Nah, ini kalau kurang besar bisa kita tarik.
Upload, kemudian insert lagi picture, Aceh ya, kerong badeng itu kayak rumah tanggung. Nah, lalu kalau kita perhatikan di sini di kolom formatnya nih ada untuk mengatur langsung auto ya, oleh besar kecil gambar ini 6 sini. Langsung klik 96, nah ini langsung kelihatan deh, bisa kita tarik sendiri sini. Oke. Kemudian kita insert lagi picture kadang. Nah, ini bisa langsung di sini aja biar nanti gampang kecilnya. Tuh. Nah. Ini biar langsung aja kita bisa tes. Oke, lalu yang Bangka Belitung terakhir. Nah, kalau bisa langsung ke sini kita 6. Ini langsung bisa. Nah, sudah. Lalu nanti itu anak mau ganti jenis hurufnya. Ini center ya, tadi udah center. Lalu hurufnya bisa di warna biru, boleh kita bolehkan. Size-nya jam 12. Lalu jenis hurufnya boleh ganti area atau Arial Nero atau Times Roman, boleh bebas ya. Nah, ini lalu nanti tinggal kolomnya kita kasih warna pakai fill color, fill color ya. Lalu ini kolom nama rumah, kemudian warna merah, warna biru. Oke, tapi jangan lupa sudah selesai disimpan, klik file save atau klik langsung tool save nya kirim ke Google Classroom. Oke, thank you.